Hai, udah Hai. sampai. Duh, jalanannya macet banget lagi. Jadi telat di buka puasanya. Karena di bulan puasa ini tuh jalanan selalu macet, suami tuh jadi nggak bisa sampai rumah sebelum jam berbuka. Makanya aku mau bikinin bekal strawberry cheese toast. Pertama, bikin krimnya dulu. Masukin 2 sendok makan gula, 2 sendok makan maizena, 2 sendok makan mentega, dan 140 ml susu cair. Terus aduk sampai rata. Nih, pakai 3-in-1 sandwich maker yang punya 3 pilihan plates. Sekarang kita pakai plate yang buat sandwichnya ya. Pertama, kita oles krimnya ke platesnya, lalu masukin roti tawar, kasih potongan keju, tutup dengan roti tawar lagi, dan terakhir kita oles krimnya lagi. Kalau pakai sandwich maker ini, gak usah takut gosong ya, karena dia punya auto on dan off. Nih hasilnya, platesnya juga anti lengket. Terakhir, kita kasih taburan gula halus dan topping strawberry yang udah dipotong-potong kayak gini. Dan voila, strawberry cheese toast jadi. Gurih, manis, dan crispy rotinya pas banget. Wah, enak banget. Bisa buat bekal besok dong. Iya, supaya kamu gak telat berbuka lagi.